Oh, ini pohon pir ya? Pohon pir yang udah tua ya? Oh, ini nih dia pohon pir yang udah tua kayak gini bentuknya. Tuh. Ini olive, pohon olive kayak gini, buah olive. Kalau di Spanyol ini, kalau di Spanyol itu buah olive di mana-mana ya. Pohon olive di mana-mana. Di sini ini harganya ratusan euro ya. Berapa Bram bisa lihat? 600 euro, bayangin teman-teman, 600 euro dikaliin IRDR berapa? Martin, berapa IRDR sekarang? 1 euro 12.000. Kalau 600 berapa juta tuh? Pohon itu tuh, itu pohon-pohon yang palem itu mahal banget, ratusan loh harganya. Martin lagi chatting. Tuh. Oh, ini ada pohon ini apa? Bonsai. Ini juga harganya gila-gilaan. Nah, ini. Bisa dilihat harganya berapa? 795 euro. Tuh, berapa juta tuh? Udah satu tiket ya, Bram ya? Satu tiket dari Belanda ke Indonesia tuh 700 euro. Tuh. Kalau di sini hanya baru bisa beli tanaman bonsai itu. Bagus-bagus juga sih bonsainya. Seneng aku lihatnya. Tapi kalau mahal-mahal gitu males juga belinya. Tuh, ini ada bunga-bunga kayak gini. Ini emang ini tokonya besar banget di sini, komplit. Nah, di sini teman-teman, di sini section ini apa? Jual ikan hias ya. Nah, di sini bisa dilihat. Ini ada yang diskon-diskon. Akuarium korting 25%, tapi harganya kok berapa nggak tahu tuh. Tuh. Tuh, ini ikan hias ini berapaan Martin? Harganya 10.50 satu biji. 10 euro 50 sen. Dan terus ini yang kecil-kecil ini aja di sini 1 euroan ya. Eh, berapa nih? Ada yang kecil-kecil. Kayak gini, aduh nggak kebaca, nggak pakai kacamata aku. Nggak kebaca tuh. Ini kayak ikan teri. Lucu banget ya. Wow. Tuh, di sini Lana. Oh, itu. Ikannya lucu banget. Warnanya ini mahal juga, 6.50. Satu biji. Tuh, satu biji 6 euro 50, teman-teman. 6 euro 50 sen. Tuh, ikannya emang unik ya, seperti nama channel kami, unik. Nah, ini tuh lihat tuh. Warnanya purple. Ada yang hitam. Wow, keren banget kan. Nah, ini kalau ini begini, ada ikan yang putihnya bagus. Nah, ya itulah kira-kiranya ikan-ikan yang dijual di sini. Di sini jual juga untuk itu tuh, untuk burung-burung, kandang burung. Ada akuariumnya juga di sini dijualin, teman-teman. Ada ini apa tuh namanya? Ada jual ini apa namanya? Untuk burung-burung tuh, itu untuk burung, makanan burung. Untuk makanan dogi juga ada. Oh, di sini juga jual, mereka jual itu, teman-teman.
mereka jual. Nah ini teman-teman, di toko bunga ini, di sini juga ada restorannya. Di sini mereka biasa jualnya kikik gitu, bersama kopi-kopi, teh-teh. Siapakah ya, mungkin kalau yang udah belanja itu agak lapar-lapar, nah bisa di sini taking break, istirahat. Tapi karena kita masih kenyang, jadi kita enggak taking break ya. Ini mau sambal terong enggak ada tuh di sini. Katanya suami aku bilangnya mau sambal terong, katanya tuh ini nih ya, menu-menunya kue-kue kayak gitu, sup aja nggak ada kayaknya di sini ya. Nah itu situasinya untuk bahasa Belandanya untuk gezelligheid ya, di Intratuin kayak gitu. Ini yang oh ada juga ya lunch gitu. Tuh ini nih pangkuk gitu, ada pangkuk, kentang goreng ya, makanan mereka lah, hamburger gitu iya, makanan siang mereka lah. Nah oke deh. Nah ini teman-teman, di sini mereka jual untuk burung di taman, kalau pengen punya ada burung menclok, nah belilah yang kayak gini ya. Nah sekalian dikasih untuk makanannya tuh. Berikut aksesoris untuk taman, ada boneka-boneka di situ tuh. Itu ada kandang marmot, kandang kelinci, mereka juga jual di sini bersama ini-ininya, rumput-rumputannya tuh, berserta makanan-makanannya, komplit banget di sini tuh. Kelinci-kelincinya berapaan satunya, kelincinya 33 euro satu biji tuh. Aduh lagi belas kasihan tuh si kelinci-kelincinya ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang laki-laki lebih mahal, biasa toh tuh. Cewek katanya, kelinci cewek katanya lebih mahal. Tuh harganya nih. Pro itu wanita, konen itu kelinci 34,99 sen. Itu berarti udah mau 35. Duh, lucu-lucu ya kelincinya. Nah teman-teman, di sini juga mereka jual kayak pot-pot kayak gini, pot-pot hiasan cantik-cantik juga tuh. Ini tuh Martin saja udah kehausan katanya, ya nantilah ya minum di rumah aja. Nah itu tuh pot-potnya cantik-cantik ya. Nah kita ke section untuk wangi-wangian, pewangi ruangan. Di mana pewangi ruangan Dar? Oh bukan di sini ya? Tuh ini sedap sekali untuk orang yang seneng lihat-lihat, jalan-jalan, sedap sekali sini. Sekalian untuk mengolahragakan kaki dan merilekkan pikiran. Nah, cocok banget di sini lihat-lihat. Nah, ini section yang paling aku suka teman-teman di sini itu bisa memilih aroma-aroma wangi-wangian untuk ruangan ya. Macam-macam, ada yang wangi manis, ada wangi fresh, ada yang wangi sensual ya. Macam-macam ini untuk pewangi ruangan supaya ruangannya sedap dihirup. Nah ini nih, ini ada wangi arbei, buah-buahan, lotus, ada lemon, lotus. Ini per berapa biji lotus lagi? Per berapa biji lagi? Nah sistemnya kita simpan di lilin. 8 biji 4 euro. Sampai 38 biji 15 euro ya.
Kita ambil box di sini. Nah, kita masukin yang kita... Nah, sistemnya kita simpan di situ. Di tempat lilin itu, terus kita bakar di atasnya, wangi kemana-mana. Kita bakar, kita simpan. Coba. Vanilla. Wanginya. And jahe. Nah, di sini juga ada jual-jual bunga gini jenisnya. Nih, katanya sih yang kayak gini apa? Bunga jandal bonong, Martin. Mereka bilang nih ada kuping gajah. Berapaan, Martin? Kuping gajah harganya? Ini. 10 euro. Kalau yang itu yang bolong-bolong berapaan? 12 euro kata yang bolong-bolong itu. Oh, ya inilah toko-toko bunga toko bunga yang terkenal di Belanda, namanya Intratuin. Mereka jual segala macam bunga. Ada juga hewan tadi kan. Ada ikan, ada kelinci. Nah, ini nih hiasan-hiasan. Apa tuh pot-pot keren-keren. Nah, di sini nih untuk bunga-bunga hiasan. Hiasan di rumah dengan harganya tuh. Oh, itu cantik banget bunganya. Oh, ada bunga yang kayak gitu juga. Ada yang bunga untuk digantung-gantung. Keren-keren. Tuh, digantung-gantung dia. Ini IKEA-nya, IKEA lagi. Intratuin-nya besar banget nih. Martin, cute. Tuh, ini untuk hiasan-hiasan. Lucu ya Martin ya. Hiasan-hiasan untuk ya aksesoris. Tuh, hijau-hijau. Nah, ini dia favorit aku. Bunga-bunga anggrek. So beautiful bunga anggreknya. Ini ada yang warna hijau, ada yang warna putih, ada warna merah. Yang kecil ini lucu banget ya. Yang kecil ini harganya berapa, Bram? Coba lihat. Di yang sana yang enggak pakai pot. Kalau yang pakai pot ini lebih mahal ya. Ini harganya berapa yang pakai pot kayak gitu? Biasanya yang enggak pakai pot. Moy. 15 euro tuh, 15 euro kayak gini. Mendingan beli langsung. Tuh, kalau yang gini berapa? Nih, ini kecil-kecil nih, mungil-mungil nih teman-teman. Nih. Berapa harganya, Han? Kalau yang kecil gini? Martin, coba lihat harganya berapa. 12. Berapa? 12. Tuh, kalau yang belah sana tuh ada pohon katus-katus juga. Tuh teman-teman, ini juga anggrek-anggrek. Moy. Tuh ada jenis anggrek Jepang nih teman-teman. Cakep banget. Nah, ini juga cakep banget anggrek Jepang. Itu. Ini yang putih-putih ini juga cakep. Yang merah. Cakep-cakep di sini. Bagi yang pecinta bunga, nah cocok banget kalau ngeborong bunga di sini. Di sini betul-betul komplit.
Oh. Komplit, besar. Nah, sekarang Martin serius banget. Oh, ada kipas angin juga. Jalan nggak Martin? Kok kayak nggak jalan? Nah, kita udah mau billing alias mau bayar. Tuh. Kita udah mau bayar. Nah, demikianlah teman-teman vlog kami hari ini. Semoga Anda terhibur dengan vlog kami. Bagi yang suka jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. Itu Martin saja, lagi mute sekarang. Dia susah ngomong karena tenggorokannya masih sakit. Nah, oke ya teman-teman, cukup sekian. Dan sampai jumpa.